Halo kawan-kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Santai Channel. Pada pagi hari ini saya akan buat sebuah tutorial cara membuat thumbnail dengan PicSci. Tapi sebelum lanjut, silahkan untuk subscribe di channel ini. Oke kawan, kalau kita ingin membuat thumbnail di sebuah video kita di YouTube, tentu kita harus punya aplikasi. Nah, saya mempunyai aplikasi di Android ini adalah PicSci. Kalau teman-teman belum punya, silahkan untuk install di Play Store. Ini saya kasih contoh ya. Pada aplikasi Play Store kita tulis PicSci. Ini sudah ada PicSci. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah PicSci. Kalau teman-teman sudah punya bisa langsung, tetapi kalau belum silahkan untuk diinstal. Karena saya sudah punya aplikasi PicSci, maka saya tidak install. Oke, sekarang kita kembali ke PicSci. Kita coba untuk buka PicSci, karena kita akan buat thumbnail dari PicSci. Dari situ kemudian kita klik get a picture. Kita disuruh untuk mengambil gambar dari mana kita akan ambil, bisa dari galeri, dari unduh, dari foto. Kita coba ambil dari galeri. Kemudian kita klik kamera. Nah, ini banyak gambar yang bisa kita ambil sebagai thumbnail. Oke, saya akan ambil ini ya, gambar ini ya, gambar komputer. Kemudian import large picture. Ukuran gambar itu berapa? Kalau kita mau membuat thumbnail, disarankan kita pakai ukuran 1280x722. Karena itu kita pilih yang fast. Nah, ini adalah gambar laptop yang akan kita buat thumbnail. Kemudian kita klik, kalau coba kita klik efek ya. Nah, ini banyak efek-efek yang bisa kita gunakan. Tapi kita tidak menggunakan efek, kita kembali dulu. Nah, dari sini kita akan tulis dengan klik stiker. Ini banyak stiker yang disediakan di PicSci. Saya langsung ambil yang title saja. Nah, Tapto Style Title, kita pilih model titlenya yang seperti apa. Kita coba salah satu saja ya, yang ini. Kemudian kita tulis di sini adalah judul thumbnail kita, contohnya cara membuat. Kemudian kita centang. Nah, masuk di sini. Kita bisa gerakkan di sini ya. Kemudian kita geser ke bawah. Kita kecilkan bisa. Kemudian kita kembali lagi ke stiker. Kita pilih title. Kita pilih lagi modelnya seperti apa, contoh ini atau ini. Kemudian kita tulis. Tadi sudah cara membuat thumbnail. Kemudian kita centang. Mas, ini kita besarkan. Kemudian kita kembali ke stiker. Kita pilih title. Kita pilih model gambar. Kita tulis di YouTube. Kita centang, kita besarkan ya.
kita taruh bawah. Nah, kita geser-geser, kita atur. Oke, teman-teman, setelah itu selesai, langsung kita ekspor untuk penyimpanan. Kita ekspor. Kita simpan di mana? Kita coba kita simpan di Save Picture to Album. Kita klik. Dia akan menyimpan langsung ya. Oke, sudah kita simpan. Sekarang kita buka di mana penyimpanannya. Kita keluar. Kita cari penyimpanannya di pengelola file. Klik di sini. Kemudian foto. Kita buka ini. Klik galeri. Nah, ini tadi yang kita buat. Cara membuat thumbnail di YouTube. Oke, teman-teman, sekian dulu tutorial saya tentang cara membuat thumbnail di YouTube dengan memakai aplikasi Pixeye yang bisa kita gunakan di Android. Dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.